العلم قال الله وقال الرسول قال الله قال الرسول قال الصحابة ليس بتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه علم itu kata Ibn Qayyim apa yang firman Allah قال الله قال الرسول. Ilmu itu apa yang Allah kata dan Rasul kata dan apa yang sahabat kata, ia bukanlah sesuatu yang sia-sia. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan, bukanlah ilmu yang menyebabkan engkau berselisih secara bodoh. Bainar rasuli wa bainar ra'yi faqihi, yang menyebabkan engkau menjadikan perselisihan antara apa yang Rasul bagi tahu dan apa yang Tok Syekh ataupun apa yang seorang tokoh agama bagi tahu. Kata Ibn Qayyim, ilmu itu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Tapi kalau ilmu yang kita belajar itu menyebabkan kita jadi selisih, kita pergi menyebabkan berselisih pahaman antara apa yang Allah dan Rasul kata berlawan, kita pergi ambil apa yang tokoh agama kata. Kata Ibn Qayyim, mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan, bukalah ilmu menyebabkan engkau, yang menyebabkan engkau itu berselisih, yang membawa engkau berselisih secara bodoh antara Rasul dan antara dengan pandangan seorang tokoh agama. Kalau pergi mengaji ilmu sehingga apabila kita kata sunnah Nabi tapi tok guru kata, kata Ibn Qayyim, bukan ilmu. Kita kata qala Rasul, Rasulullah kata, dia kata tapi ustaz saya kata. Ibn Qayyim kata itu bukan ilmu, itu bukan ilmu.